Oke, ini kita evoke ke Tyranitar. Evoke ke Tyranitar. Yang ini kita evoke ke Pupitar aja. Oke, cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di game Alpha Explorer ya. Oke, akhirnya untuk event si White Kyurem itu udah kelar ya. Event White Kyurem udah nggak ada nih, kalian bisa lihat ya. Jadi bakalan ngerandom lagi, cuy ya. Ngerandom lagi, nggak tahu nanti bakalan kapan nongol lagi. Yang pasti bulan ini kan udah nongol ya. Bisa aja nongolnya bulan depan lagi gitu. Oke, yang penting aku udah ngabisin semua koinku di sana, cok. Oke, untuk update masih belum ada ya. Untuk update story masih belum ada. Terus aku ngecek shop tadi juga, shiny Tyranitar belum nongol ya. Shiny Tyranitar belum nongol. Ini malah si Deoxys sama si Virizion yang ada di sini. Oke, jadi kita bakal ngabisin stamina ke ini aja ya. Kita hunting si Tyranitar. Untuk Pokédexku akhirnya udah 50% ya. Oke, tapi aku masih belum ngaktifin catch combo-nya. Oke, ngaktifin catch combo kayaknya bakalan sulit ya. Ngaktifin catch combo itu sulit. Ini ya, kalau kalian udah 60% itu bakal ada catch combo-nya gitu. Jadi, kesempatan untuk kalian mendapatkan Pokemon Shiny itu lebih gede. Sebenarnya sambil aku farming, itu aku pengennya nangkep catch combo ini, cok ya. Oke, tapi ya kayak, wah sulit banget cok nangkep Pokemon-Pokemon kayak gini. Ini apalagi yang ini beneran habitatnya itu unknown semua ya. Nih, untuk yang Gen 9 itu beneran semuanya unknown gitu. Jadi beneran cuman bisa didapetin dari gacha doang ya. Mungkin nanti kalau udah ada Sinnoh gitu baru kebuka ya. Kalau udah ada Sinnoh. Nah ini tapi aku udah ada Sneevee. Ini sebenarnya tinggal Growfill udah tinggal di evo ke Skeptile ya. Oke. Bintang 8 nggak ada ya. Gen 9 juga cuman starter doang. Amaroch nggak bisa ya. Dan adalah kita ngabisin buat ini dulu cok. Tyranitar semoga dapat shiny dari sini gitu cok ya. Semoga dapat shiny gitu. Cuman kalau kita mau beli shiny dari sini, mana yang nggak ada cok ya. Kita beneran cuman bisa dari top up doang. Kalau misalkan pengen dapetin yang lure, shiny lure ini ya, shiny pro ini. Silver lure kek, gold lure kek, atau diamond lure kek ya. Diamond lure ini 2500% probability loh. Nggak tahu aku tapi ya, bisa beneran bisa dapet shiny atau enggak. Ya pasti bisa. Tapi chance-nya tetap RNG ya cok. Kalau kalian nggak hoki ya nggak dapet. Duh, ini mana nyari Tyranitar? Oh, ini dapat. Dapat dua langsung. Alah, lupa aku ganti lagi. Lupa aku ganti pakai si Toad Scroll, cok. Pokédex itu bakalan ngabisin stamina kalian banget ya, guys ya. Kalau kalian mau ngelengkapin Pokédex-nya itu dengan cara kayak aku gitu. Manual nangkep gitu. Mana manual nangkepnya itu 10 kali 10 kali, udah kayak gitu. Evo-nya itu pakai gold. Wah. Boros banget, boros banget. Walaupun sebenarnya kalian bisa ya dengan sabar ya. Nangkepnya itu pelan-pelan aja. Aku juga aku mulai pelan-pelan. Sebenarnya kalau kalian ikut yang limited gacha itu ya, limited gacha yang Gen 8 kemarin, itu kalian bakal nambahin Pokédex lumayan banyak loh, persenan Pokédex kalian ya. Kalau enggak kalian bisa gacha di Gen 6 gitu katanya ya. Katanya kalau kalian gacha di Gen 6 gitu bisa nambahin banyak itu. Kalau enggak Gen 6, Gen 5, Gen 4 itu kan sulit didapetin kan. Alah, ayolah Tyranitar, Larvitar. Jangan ngeyel-ngeyel gitulah. Sulit nyo, alah belum aku sleep lagi.
Jangan lari ya, jangan lari ya, jangan lari, please, nice. Oke, tidur aja kamu tidur, tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak. Ayolah. Please, please. Kalau kalian untuk ke Magstar itu kalian butuh 1280 shard ya, 1280. Aku masih kurang sekitar 400, tapi ini aku harusnya cukup. Nanti kita coba buat satu tiranitar gitu. Semoga bisa, cok ya, buat satu tiranitar aja. Sumpah pakai grid ball deh. The fuck? Ayolah. Ayolah. Oke, ketangkep. Ini Salamence-ku tuh juga harusnya udah banyak ya, cok ya. Bagon-ku tuh udah banyak. Cuman alah lupa aku ganti lagi. Kalau mau nge-build si Salamence itu gold-ku nggak cukup. Beneran nggak cukup, cok. Oke, kalau si Pupitar itu harus 3 kali di hex. Karena Toad Scroll-ku belum aku udah mentok ya, belum aku build-build lagi. Attack-nya masih sama, badge juga aku nggak naikin attack ya, jadi masih nggak mati. Aku takutnya tuh di hex 3 kali mati, cok. Oke, udah tinggal satu. Kita ganti Toad Scroll, Toad Scroll, Toad Scroll. Oke, sleep. Kita tangkap. Waduh. Sama ngeyelnya kayak si Larvitar nih. Ayolah. Kapan kayaknya kalian udah pada kebuka semua ya. Aku gak ngerti sih, kalian kebukanya gimana sih caranya? Kalian beneran nangkepin Pokemon satu-satu gitu kah? Terus di Evo? Atau nangkepinnya itu kalian caranya dengan nangkep semuanya gitu. Jadi Evo pertama kalian tangkep manual, Evo kedua kalian tangkep manual, Evo ketiga kalian tangkep manual. Atau kalian sama kayak aku gitu, ngabisin gold untuk nge-Evo. Kalau ngabisin gold tuh kayak sayang banget. Karena gold di sini lumayan sulit, cok. Waduh, ayolah. Ayo dong. Satu, dua, tiga. Grid ball nih. Satu, dua, tiga. Tetap ngeyel loh, padahal tinggal satu darahnya udah kena sleep. Sampai aku bawa 500 pokeball, cuy. 500 pokeball ya cuman untuk nangkep-nangkepin gini doang. Oke, udah. Salamence aku udah kebanyakan, kita buang aja dulu. Nanti bisa nyari lagi, guys. Kita ke Viridian, kita coba satu tiranitar. Sebenarnya tiranitar utamaku itu juga bakalan aku pecahin nanti ya. Jadi seenggaknya aku punya 1200 aja itu udah cukup. Masukin. Mana bagon masukin. Nah. Rock tiranitar. Pupitar nggak ada ya. Kayaknya udah aku ini semua deh. Nah ini nanti juga bakalan aku ancurin. Ini kan 50 ya. Jadi kita udah tinggal nyari ininya doang. Sisanya aja. Gitu. Kalian lihat goldku tinggal 1,7 juta. Itu cuman gara-gara ini aja, cok. Gara-gara buat aku evo-evo Pokemon ngabisin berapa juta itu. Hampir 10 juta aku cuman evo-evo Pokemon doang. Oke, ini kita start up ke bintang 3. 1, 2, 3. Nice. Terus yang lainnya ini kita anjurin ya. Oke, jangan sampai habis goldnya, Bang. Jangan sampai goldnya habis.
Tiranid tinggal 2. Fight. Fight udah. Yang lain itu kita hancurin. Yang lain tadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, cuman 120. Enggak nyampe sih ini kayaknya. Cuman bisa satu doang. Oke, kita coba startup. Ini cuma 138. Oke, bintang 3. Sisa 18 doang. Sisa 18. Ya udah enggak bisa, Cok, ya. Oke, ini kita evo ke Tiranitar. Evo ke Tiranitar. Yang ini kita evo ke Pupitar aja. Oke, masukin semuanya. Tinggal kita hancurin Tiranitar 1. Ini enggak, ini Tiranitar utamaku. Nanti aku hancurin kalau udah dapat yang shiny ya. Oke, 100. Oke, kita lihat sekarang Tiranitarku udah ada 968. Berarti aku tinggal nangkep 4 Tiranitar lagi, Cok. 5 lah, 5 ya. Kita tangkep 5 Tiranitar lagi, itu aku udah siap ke Max Star. 5 Tiranitar harusnya 5 hari lagi bisa sih ya. Satu hari itu jadiin satu Tiranitar itu bisa banget. Dari stamina yang kita punya ya, dari stamina yang kita punya itu cuman bisa satu hari itu satu Tiranitar lah. Oke, untuk shopnya, aduh, ayolah, please, ini nggak bisa di refresh gitu loh, nggak bisa di refresh gitu sampai dapat si shiny Tiranitar, nggak dapat dapat ini beneran random, Cok. Jadi nggak tahu kapan shiny Tiranitar bakalan nongol lagi di sini. Oke, itu dulu ya, Cok, ya. Aku cukupin sampai sini dulu. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game sebenarnya, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Mopas Gaming. Bye.